Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi unit motor Vario CBS ya. Tahun 2012, surat lengkap, body utuh ya, sesuai di video kali ini. Teman-teman bisa cek aja ya di video ini ya. Sesuai di video, motornya lengkap, utuh. Ini motor sudah tidak muda lagi, tapi masih cocok banget ya untuk harian, untuk diajak kerja, untuk pacaran, untuk diajak jinas, riding, touring dan sebagainya. Masih cocok banget untuk teman-teman semuanya, karena ini motor sudah banyak pengalaman dari motor yang sebelumnya, yang sudah adek-adeknya. Ini motor tuanya ya gitu guys. Dan untuk teman-teman semuanya ya, mohon maaf untuk Vario ya 125 yang warna putih hitam ya, itu sudah laku ya guys. Lupa gua kemarin enggak buat video kan, karena kemarin gua di luar ya, jadi motor itu laku di rumah dan gua pas di luar kemarin ya, jadi gua enggak buatkan video. Mohon maaf untuk teman-teman semuanya. Untuk Vario sudah sold out ya, tinggal Vario yang hitam itu ya, hitam manis. Dan kali ini ada Vario lagi, satu unit ini motor lengkap banget, utuh. Untuk harga murah untuk teman-teman semuanya. Kalau teman-teman ingin nego-nego, teman-teman bisa langsung hubungi nomor di deskripsi nantinya ya. Untuk motor ini masih lengkap utuh banget ya. Teman-teman lihat keadaan body-bodinya ya, maklum karena kan sudah motor tua ya kan, sudah tidak muda lagi. Tapi saya acungkan jempol sih, motor ini masih utuh ya, nggak ada modif-modif, nggak ada tambahan itu dan ini sebagainya. Sesuai dari dealer, sesuai dari pabrikannya ya, utuh semuanya, nggak ada yang diganti, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang di modif-modif ya. Semuanya masih utuh lengkap ya guys, mesinnya masih nyaman ya, nggak ada bocor-bocor ya teman-teman. Terus untuk keadaan dalam mesinnya juga masih utuh ya, sesuai dengan pabrikannya ya bos. Ini juga shocknya masih oke ya. Terus di sini bannya ya lumayan lah, karena ini motor harian ya guys ya. Ini terus juga keadaan body masih oke, ini juga masih oke. Keadaan ini juga masih oke semua ya bos. Tinggal teman-teman apa ya, tinggal teman-teman datang aja ke daerah gua ya, Pulau Bawean gitu. Nah untuk shock depannya masih oke ya, nggak ada bocor ya. Ini masih utuh semua ya, ini masih utuh semua teman-teman lihat. Ntar gua buatkan fresh dulu ya. Nah ini masih utuh semua ya bos. Ini masih utuh semua. Ini teman-teman kok agak blur ya. Nah ini masih utuh semua, oke semua ya, oke punya nih bos. Jadi ini motor apa ya, yang pertama miliki itu ya, orang yang pertama memiliki ini ya, cuma penggunaan harian gitu. Ini bannya masih oke ya bos, masih oke ya. Terus untuk body di bawah sih ya, maklum ya, motor tua ya, tapi masih oke bos. Kalau kita lihat masih oke, nggak ada pecah, nggak ada apa-apa ya. Untuk body depannya seperti ini, baret-baret kecil biasa seperti ini. Ini ya biasa gitu, karena motor gunaan. Kalau motor yang nggak ada baret ya, motor dari pabrikan langsung gitu bos. Ini untuk suratnya ya mati ya, tinggal teman-teman chat aja nanti di nomor deskripsi untuk keadaan surat-suratnya. Kalau untuk harga ini akan dilepas ya, ini akan dilepas dengan seharga murah banget. Teman-teman bisa langsung check out nanti di nomor deskripsi. Tapi akan gue sampaikan harganya ini di belakangan ya, di akhir ujung video. Karena untuk harga motor ini dibanderol murah banget ya. Ini murah banget. Kita mau cek mesinnya bagaimana ini. Tapi sebelum kita cek mesin, kita cek dulu keadaan di sini ya. Keadaan ratingnya gimana gitu. Ini rating depan, belakang masih oke ya bos. Ini juga yang depan lagi, ini masih oke. Ini juga masih. Nah ini masih oke. Terus untuk klaksonnya, maklum sudah tua. Oke, jadi ini motornya. Ntar lagi kita coba set ya, atau cek untuk keadaan mesinnya seperti apa. Tapi untuk keutuhannya masih oke banget ya, masih oke banget. Ini masih oke ya, masih ada. Biasanya kalau motor-motor tua biasanya ini sudah nggak ada ini biasanya. Biasanya ya, ini sudah pecah kah atau apa gitu. Ini masih mulus, masih oke nih. Ini keadaannya ya, ya apa adanya gitu. Kalau teman-teman masih ini gimana, kok gini begini gitu, tinggal teman-teman chat aja nanti di nomor deskripsi gua ya. Ya untuk teman-teman siapa cepat yang dapat gitu, karena ini juga sebentar lagi kan bulan Ramadan gitu kan.
ini butuh jalan-jalan, butuh motor gitu. Siapa tahu teman-teman ini bisa menaksir motor di rumah gua gitu kan. Bisa terpesona gitu ya untuk keadaan motor di rumah gua gitu. Cocok banget ya untuk teman-teman semuanya. Tinggal teman-teman cekot aja. Dan kita coba sekarang cek keadaan mesinnya ya. Kalau mesinnya saya acungkan jempol ya. Saya acungkan jempol ya. Bagus banget. Coba. Nah, teman-teman dengarkan suara mesin. Wah, ini kurang hangat. Soalnya baru sekarang pagi, jadi pagi itu masih dingin, mesinnya masih dingin, belum dicoba sama sekali bos. Ini nggak ada kelepek-kelepek sama sekali ya. Jadi itu kondisi mesinnya masih oke, masih layak banget. Teman-teman ini karena pagi, sekarang ini baru jam berapa ini? Jam 7 ya, jam 7 pagi. Jadi ini gua buat video pagi banget. Untuk teman-teman semuanya yang apa ya, yang minat ya untuk motor ini akan dibanderol ataupun dilepas dengan harga 6 juta. Nah, dengan harga 6 juta itu teman-teman bisa nego nih. Teman-teman bisa nego di nomor deskripsi ya. Teman-teman bisa hubungi WA langsung. Kalau ini sudah di-upload, teman-teman segera hubungi aja. Siapa yang minat untuk motor ini, teman-teman bisa langsung hubungi. Karena apa? Karena ya siapa cepat yang dapat gitu kan. Kemarin aja Vario tuh sudah ada yang menghubungi beberapa orang ya. Sudah ada beberapa orang, cuman ketinggalan ya, ketinggalan kalah cepat ya bahasanya itu, kalah cepat. Jadi sudah diambil sama orang, jadi sudah sold out ya, tinggal Vario ini gitu guys, tinggal Vario ini. Dan sekarang Vario ini juga, nah ini teman-teman bisa langsung check out aja, teman-teman bisa langsung hubungi aja di nomor deskripsi untuk harga di 6 juta ya. Bisa nego teman-teman, bisa kita negosiasikan, bisa kita bicarakan di via WA ya. Oke, itu aja mungkin dari kita, cukup sekian dan terus pantengin channel ini untuk terus mendapatkan informasi motor-motor terbaru. Teman-teman bisa request motor apa aja, dan untuk teman-teman bisa meminta review motor apa aja di sini ya, ataupun teman-teman bisa minta reviewkan motor apa, nanti kita akan coba carikan motor yang dijual dengan teman-teman inginkan gitu. Oke, itu aja mungkin dari gua, dan mohon maaf, ini motor Vario CBS ya, tahun 2012. Surat lengkap, keadaan surat teman-teman bisa tanyakan ke nomor via WA. Untuk harga, ini akan dilepas dengan harga 6 juta. Cocok banget untuk teman-teman yang suka jalan-jalan, yang mau kerja santai. Ini motor cocok banget, gampang, nggak ribet. Cukup sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.